Kenapa bila sebut Muhammad kita selawat sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila sebut Allah tidak diiringi lafaz subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar dan sebagainya? Kenapa tidak begitu? Sedangkan Allah itu al-khaliq, pencipta. Rasul Muhammad makhluk. Jawapannya ialah sebab Allah khaliq dan Muhammad makhluk, itulah kena begitu. Kalau Muhammad juga khaliq tak perlu. Muhammad ni manusia. Manusia ni dia. Kalau orang kata dia terasa kan, dia ada reaksi dia, dia ada respons dia, dia ada ta'athur, terkesan. Kalau orang keji, dia terasa. Kalau orang puji pun ada juga. Itu sifat manusia. Ada susah, ada senang, ada sedih, ada suka. Suka dengan sebab sesuatu yang menyukakan. Sedih dengan sebab sesuatu yang menyedihkan. Allah adakah semua ni terkesan dengan keadaan-keadaan ni berubah? Ada. Dengan sebab itu tak perlu didoa untuk dia. Ini sallallahu alaihi wasallam tu doa sejahtera, selamat, bahagia, dapat ganjaran yang sebaik-baiknya sebab telah bersusah payah. Allah SWT tak ada susah nak menjadikan alam ni kun fayakun, jadi. Dan dia tak ada sedih kalau kata apa pun, tak ada kesan apa dia. Dan tidak perlu bersusah payah menjalani kehidupan sebagai manusia, siang malam, bangun, tidur, ada kalanya tersepak, jatuh, tersungkur, jatuh, naik kuda pun jatuh, tergeliat. Allah semua tak ada tu. Jadi Nabi telah bersusah payah begitu sekali, sedih, susah kerana kita. Apa balasan kita? Tak ada doa kan untuk dia. Susah payah dia tu begitu tu kerana siapa? Kerana kita lah. Jadi apa balasannya? Kalau kepada manusia lain, orang buat baik kepada kita, apa kita ucapkan? Terima kasih. Itu tanda kita mengenang budi, tahu menghargai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak terima kasih dah. Dia tak ada. Selawat. Biar Allah angkat dia pada kedudukan yang sepatutnya mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Itu tanda kita menghargai dia. Kita tahu dia manusia. Dia ada sedih, dia ada duka, ada susah. Dia menjalani sebagai manusia. Jadi kalau zaman dia hidup pun patut doa supaya dia selamat, mendapat limpahan rahmat daripada Allah SWT sebanyak mungkin. Sebab dia manusia. Kalau selepas dia mati pun, dia sudah banyak jasanya. Orang macam ni kita patut doakan untuk dia. Allah ajar kepada kita. Kalau kita tak doa pun dia dapat lebih dah. Tapi nak ajar kepada kita supaya kenal, ingat orang yang berjasa, orang yang telah bersusah payah untuk kita. Inilah cara yang diajarkan, iaitu kita doakan untuknya. Allah tak perlu kepada doa. Dia sudah sempurna, sudah lengkap, cukup. Dia maha kaya. Dia tidak nak kepada limpahan sesiapa pun. Adapun Rasulullah, dia manusia. Dia tetap menghendaki rahmat Allah, belas kasihan Allah, perhatian Allah. Dia perlu. Itu sebabnya. Jadi kalau dia tu khalik, tak timbul. Tapi sebagai adab nak menyatakan kelebihan, ada juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jal ada juga. Tapi itu bukan sebagai doa, menunjukkan kedudukannya yang maha agung, maha tinggi. Dia tidak perlu kepada doa. Adapun sallallahu alaihi wasallam itu doa hakikatnya sebenarnya. Kalau terima kasih saja, terima kasih buat apa? Nah, itu dunia saja. Dia tak pergi jauh. Dia kena ada doa, baru berkesan, lebih bermakna. Inilah yang diajarkan kepada kita.